Magetan dikenal memiliki pesona bentang alam yang indah, sehingga tak mengherankan apabila bermunculan banyak objek-objek wisata baru di kabupaten paling barat Provinsi Jawa Timur tersebut. Salah satunya adalah Tirto Gumarang. Objek wisata yang baru beroperasi pada tahun 2020 lalu ini menawarkan keindahan khas Gunung Lawu. Berlokasi di Ngancar, Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan, atau tepatnya berada di seberang gerbang pendakian Gunung Lawu via Cemoro Sewu, Tirto Gumarang ini wajib dikunjungi saat berada di Magetan. Keasrian tempatnya dan udara yang cenderung dingin khas pegunungan membuat Tirto Gumarang sangat cocok untuk menjadi tempat berlibur bersama keluarga atau teman. Kawasan Tirto Gumarang merupakan sebuah kawasan yang memang memanfaatkan alam, kemudian memanfaatkan budaya yang ada di sekitar sini, termasuk budaya-budaya yang berkaitan dengan Gunung Lawu. Heritage and Natural Place dipakai sebagai slogan kita atau sebagai tagline, yang mana yang tadi saya jelaskan karena sesuai dengan iklim kawasan yang ada di sini. Kita punya potensi yang sangat luar biasa terkait dengan heritage-nya, yang mana di sini jalur pendakian Cemoro Sewu merupakan salah satu jalur pendakian untuk melakukan ritual di malam Satu Suro. Kemudian di sisi lain banyak juga tempat-tempat yang memang bisa kita jadikan sebagai mengobati diri, atau bahasa sekarang mungkin healing gitu. Kita memanfaatkan sisi naturalnya. Kawasan ini luar biasa. Di kawasan daerah tundra yang mana dataran tinggi, tingginya itu sekitar 1880 mdpl. Kemudian flora dan faunanya luar biasa. Kita juga ada potensial yang bisa kita kemas sebagai tempat yang memang dijadikan mencari ketenangan, memberi kesan, dan memberi pengalaman. Untuk para pemburu latar foto yang estetik atau instagramable, Tirto Gumarang memiliki banyak spot foto yang sesuai dengan harapan. Buat kalian yang hobi camping dan berkebun, Tirto Gumarang menawarkan campground dan kebun stroberi. Oke, kita sekarang lagi di campground. Memang salah satu produk dari kami, bagian dari konsep natural kami. Dan sekarang mungkin bisa kita rasakan tempat ini luar biasa ekstrim, luar biasa dingin. Ini yang sebenarnya dicari-cari oleh banyak orang gitu, untuk mencari ketenangan tentunya. Meskipun sederhana, tapi ini bisa dijadikan sebagai implementasi dari penguatan diri. Yang tadi saya bilang sebelumnya, healing. Kemudian, untuk kapasitas dari wilayah ini, berkisar sekitar 20 tenda. Saat ini kita di kebun stroberi. Produk selanjutnya dari Tirto Gumarang, bisa dilihat ini kawasan-kawasan stroberi yang akan panen setiap sekitar 2-3 bulan sekali. Nah, untuk demand yang paling tinggi di Tirto Gumarang, bagian naturalnya adalah tempat ini. Kawasan ini jadi satu-satunya kawasan yang mungkin jadi tempat favorit untuk para pengunjung mencari stroberi, terutama untuk memetiknya. Atau buat kalian yang ingin camping dengan nuansa yang unik, kalian bisa menginap di camper bus yang telah disediakan oleh pengelola Tirto Gumarang. Kemudian ada produk selanjutnya, kami memiliki camper bus, yang mana camper bus kita konsepkan dengan suasana yang natural, makanya diposisikan di sebelah sini karena view-nya langsung ke Gunung Lawu. Nah, kalau boleh dilihat-lihat, interior dari camper bus ini kita buat feels like homey. Jadi mereka bisa merasakan seperti di rumahnya sendiri. Tapi ketika buka jendela,
view-nya langsung ke arah Gunung Lawu. Tak hanya itu, buat kalian penggemar adrenalin, Tirto Gumarang menyediakan off-road. Saat off-road, kalian akan diajak menjelajahi hutan tropis purba di lereng Gunung Lawu. Adrenalin terpuaskan, pengetahuan pun bertambah. Di Tirto Gumarang juga ada air terjun kembar, namun untuk saat ini masih ditutup untuk umum karena dalam tahap pembenahan oleh pengelola agar lebih bisa memanjakan pengunjung. Fasilitas untuk pengunjung di Tirto Gumarang pun terbilang komplit. Ada restoran, toilet, tempat parkir yang luas, pusat informasi, dan pastinya keamanan yang terjamin. Ini adalah salah satu tempat yang memang digunakan sebagai tempat yang paling favorit untuk pemanfaatan taman. Bisa dilihat di belakang saya, itu ada segmentasi dari wisatawan potensial keluarga atau family sedang menikmati kawasan ini. Beberapa hari yang lalu, memang digunakan juga sebagai tempat wedding. Kemudian kawasan ini sangat cocok menurut mereka sebagai tempat untuk menikmati alam sambil merayakan pesta dari pernikahannya. Bagaimana? Tertarik untuk menikmati indahnya pemandangan Gunung Lawu sambil mencoba berbagai aktivitas menarik di Tirto Gumarang? Dari Tirto Gumarang, Ngancar, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, Linsa Nisia, Menangkap Wajah Indonesia.